apa pula rupanya? Begini yang mulia, makhluk itu selalu muncul mengganggu kerja kita. Ini bukan mengganggu lagi namanya. Benar-benar yang mulia, bukan mengganggu namanya, tapi menghancurkan. Dan kalian semua diam aja. Hah? Tutup rapat muncung kalian. Kaku badan kalian. Makhluk apa itu? Sampai bisa menghancurkan pembangunan kerajaan. Makhluk itu mengerikan yang mulia. Itu ikan lele yang serem banget. Kok lele? Ikan raksasa. Bukan, ngaco kamu. Itu monster harimau yang mulia. Alah, ngawur semua. Itu Raja Wali Raksasa. Aduh, makhluk apapun dia, pembangunan tidak boleh terhambat. Pembangunan diperlukan agar kerajaan dan rakyat bisa sejahtera di masa depan. Pengacau itu harus ditaklukkan. Kerajaan memerlukan pemuda pemberani untuk menaklukkan pengacau pembangunan itu. Untuk masa depan kerajaan, dibutuhkan seorang pemuda pemberani. Kami siap, Yang Mulia! Izinkan kami menaklukkan Basoa, sebutan untuk monster itu. Hah? Basoa? Ini ruang senjata pusaka kerajaan. Kalian memerlukannya untuk menaklukkan musuh kerajaan. Nah, silakan kalian pilih. Nah, ini panah istimewa. Dibuatnya dari kayu pilihan dan akar pilihan. Kekuatan tembaknya adalah tak adalah pula yang bisa mengalahkannya. Orang pilihan yang ditakdirkan bisa menarik busurnya. Kau bisa pilih senjata lain. Itu pedang misalnya. Siap. Tahu dari mana kau sebutannya Pasowa? Dari almarhum ayah saya, Yang Mulia. Beliau juga bilang kalau di dalam hutan Dandaka ada pohon tua yang dijaga oleh Pasowa. Kalau pohon itu diganggu, Pasowa akan muncul. Nah, kita bisa pancing monster itu pakai pohon itu, Yang Mulia. Saya tahu lokasi pohon itu. Maaf. Kedamaian, kesejahteraan, dan masa depan kerajaan ada di pundak kalian. Selamat bertugas pemuda-pemuda berani. Kerajaan harus taklukkan laut kita. Hey, Run, bener nih Pasowa bakal kepancing kalau pohonnya kita ganggu. Bener, pohon itu dijaga Pasowa. Gitu kata ayahku. Kenapa? Kenapa dijagain Pasowa? Itu pohonnya. Wah, umurnya lebih tua dari kerajaan kita tuh kayaknya.
Kenapa kalian nolongin aku? Istirahat dulu. Ini obat alami, ramuanku untuk menyembuhkan luka di kepalamu. Semua penyakit obatnya ada di alam, tapi untuk sembuh perlu waktu. Alam punya iramanya. Kita nggak bisa buru-buru dengan alam. Mantap kan? Manis? Manis banget. Kenapa sih? Pohon itu dijagain Pak Soa? Bukan cuma Pak Soa yang jaga. Tapi kita semua. Pohon keramat itu penting untuk kehidupan Bunga Wijaya Kusuma. Karena burung-burung yang bersarang di pohon itu nyari makannya di daerah tumbuhnya bunga itu, yang bantu penyerbukannya. Bunga Wijaya Kusuma. Apa pentingnya? Kamu perlu minum tuh. Ikut aku. Kemana? Jadi, Bunga Wijaya Kusuma adalah bunda alam. Ia sumber keseimbangan alam. Inti keseimbangan kehidupan. Oh. Terus, apa gunanya? Banyak banget. Memang, kamu pikir yang kamu minum dan bikin kamu sembuh sekarang itu apa? Emang apa? Itu ramuan Bunga Wijaya Kusuma. Oh. Jadi, apapun yang tumbuh di alam itu pasti ada manfaatnya. Dan kita harus jaga keseimbangannya. Lihat nih. Getah di dalam kulit durian itu akan menghilangkan tajamnya rasa dan bau durian tadi. Bener juga. Jadi, supaya Bunga Wijaya Kusuma lestari dan alam seimbang, kita harus jaga pohon tadi. Iya. Oh. Pohon yang kamu bakar itu. Dan pohon itu tinggal satu-satunya. Maaf. Kini dia terluka. Perlu waktu untuk kembali sehat agar Bunga Wijaya Kusuma tidak punah. Wijaya Kusuma. Kok? Wijaya Kusuma mulai sekarat. Kita harus bergerak cepat. Pohon keramat butuh perawatan. Ia harus segera diobati. Hah? Diobati? Ayo. Iya. Jangan bengong, enggak. Bantuin. Iya, ngapain? Binatang harus dihormati seperti saudara sendiri. Nah, Punai Anai itu lagi buat ekosistem supaya pohon ini cepat sembuh.
aku. Tuang sini. Iya. Pohon keramat yang terluka itu ditinggalkan burung-burung. Sekarang dikembalikan kunai anai untuk mempercepat kesembuhannya. Nah, kalau ramuan daun ini untuk mengembalikan daya hidup pohon itu. Iya ya. Selama ini aku salah. Ternyata keseimbangan alam jauh lebih penting. Ya, pembangunan besar-besaran kerajaan gak peduli dengan keseimbangan alam. Air tanah dirusak, hutan dihancurkan, fauna disengsarakan. Bener. Pasua itu ternyata tidak jahat. Dia justru malah melindungi alam. Kerajaan yang justru serakah kepada alam. Pasoa di mana? Pasoa kembali untuk menjaga bunga Wijaya Kusuma. Supaya tetap aman selama nunggu kesembuhan pohon keramat. Maaf ya, aku sudah melukai pohon keramat ini. Gak apa-apa, kita masih punya kesempatan untuk memperbaikinya. Kesempatan untuk bantu kesembuhan pohon dan... menjaga keseimbangan alam. Betul. Burung-burung tersebut adalah pertanda kalau ada mara bahaya. Aduh. Jauh lebih besar. Kita yang harus menahan mereka. Pasoa nggak boleh kepancing datang. Dia harus tetap jaga bunga Wijaya Kusuma. Iya, betul. Ini bisa bikin orang nggak bisa gerakin jari-jarinya sehari semalam. Ngupilnya susah. Ini bisa bikin orang jadi nangis selama berjam-jam. Hah? Masa? Ini bisa bikin orang mual-mual dan bolak-balik buang air sampai seminggu. Dan ini bisa membakar darah dalam hitungan detik dan membunuh seketika. Kalau pasukan kerajaan muncul, ini yang akan kutembakkan ke pembuluh darah pemimpin mereka. Oh, yuk konco-konco yuk. Siap-siap, obrang. Senjata kalian benar-benar maut ya? Betul. Melawan musuh yang kuat harus dengan senjata yang mematikan. Tuh, itu kan pasukannya Karun. Bisa ngomong sebentar? Pasukan kerajaan sudah makin mendekat. Harus kita cegat. Ayo. Gawat. Saudara-saudaraku, prajurit-prajurit gagah beraniku, ya. Musuh kerajaan ada di depan kita. Musuh kerajaan adalah musuh kita. Musuh yang ingin menghancurkan kita. Musuh yang telah membunuh sahabat kita, Ahmed Mude, pejuang yang gagah dan berani. Sebelum kita dihancurkan, kita luluh lantakan dulu pengacau itu. Ingatlah, anak cucu kita, masa depan mereka ada di tangan kita sekarang ini. Besok pagi kita gempur, kita babat alam. Duluan menyerang. Sabar, sebentar lagi giliran kalian. Aku ada usul. Gini, boleh gak aku bicara dengan mereka dulu? Siapa tahu mereka suka rela mau mundur. Tidak, berbahaya. Dia memang temanmu, tetapi sekarang dia sudah kalap ingin menghancurkan alam. Enggak. Ini semua cuma salah paham. Mereka sama kayak aku, ngirain Pasoa adalah jahat. Jadi aku mau menjelaskan dulu kepada mereka. Dia nggak akan dengerin. Nggak ada pilihan lain. Kita serang duluan. Nggak,
Oke, baik. Kasih aku kesempatan untuk bicara sama kawan aku dulu. Oke, ya, percaya deh. Oke, tapi kalau dalam waktu sepenanak nasi kamu gak kembali, kami akan menyerang. Setuju. Makasih. Amet Mude? Iya, ini aku, Amet Mude, sahabat kamu. Amet Mude, ternyata kau selamat. Kirain kau dimakan Pak Soa. Enggak, Karun. Malahan Pak Soa yang nyelamatin aku. Hah, apa? Iya, Pak Soa itu makhluknya enggak jahat. Dia cuma jagain keseimbangan alam. Dan kamu tahu, pohon keramat itu penting banget buat keseimbangan alam. Siapa aja yang ganggu keseimbangan alam, bakal kena akibatnya. Kau sekarang temenan sama dia? Iya. Hah? Bukan gitu, kau bukan gitu maksudnya. Temenan dengan monster yang bikin luka bakar ini. Tunggu, denger dulu penjelasan. Gak perlu! Iya! Belain monster yang pengen bunuh aku! Dengar, kamu salah! Pak Soa justru menyelamatkan kamu dari aku! Kejar! Karun! Mana nih Amit Mude? Kelamaan, udah lebih dari sepenanak nasi. Sabar, tunggu sebentar lagi. Aku khawatir Amit Mude kenapa-kenapa. Lagian, kalau kita terlambat, pasukan kerajaan keburu bergerak. Tuh lihat, sekarang nih, kalau mau nyabut kereta penghancur itu, mumpung lagi nggak dijaga. Enggak jahat, Karun. Enggak jahat kau bilang? Iya. Kau tahu Amit Mude? Ayah aku dibunuh monster itu. Aku sudah bersumpah untuk membalas kematian ayahku. Apa yang terjadi? Ada apa, Karun? Komplotanmu kena jebakan aku. Siap. Ayo, kumpul. Ayo, kita akan hancur ini jebakan. Kau sia-siain aja dan malah temenan sama monster itu.
Pohon keramat. Aman. Pohon keramat selamat. Sekarang lagi dalam penyembuhan. Pasukan kerajaan? Alam telah menjaga dirinya. Pasukan mundur dari hutan karena pemimpinnya kena racun dari bisa ular. Karun. Ia lumpuh seketika. Kalau tidak diobati, dia akan mati dalam beberapa hari. Namun obatnya sangat langka. Tidak sembarang ramuan bisa menyembuhkannya. Kau tahu, Amit Budhe? Ayah aku